Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler ya, salam satelaras. Halo, gimana nih kabarnya teman-teman bediler dimanapun kalian berada? Semangat pagi, selamat pagi, semangat pagi, dan tetap semangat menjalani hari-hari. Oke, inilah dia Gejluk Dual Power Pasopati AK Lipat Mini. Senapan ini adalah salah satu produk lokal yang cukup pesat penjualannya ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu sama Gejluk Pasopati, sudah terkenal performanya bagus, harganya pun juga terjangkau. Apalagi untuk powernya support untuk small game, medium, hingga big game teman-teman ya. Nah kali ini kita akan coba untuk uji FPS-nya sekalian. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan uji FPS dari senapan Gejluk Dual Power Pasopati ini, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Dan for your information juga, senapan ini tuh dilengkapi dengan 5 speed track tarikan. Jadi untuk kalian yang suka dengan senapan yang powernya besar, nah ini dia rekomendasi terbaru dari saya, yaitu Gejluk Dual Power Pasopati AK Lipat Mini ya. Kalian bisa gunakan 1 speed, 2 speed, 3 speed, sampai 5 speed ya, tergantung kebutuhan. Dan kali ini kita akan coba untuk menggunakan sekitar 5 speed track tarikan. Oke teman-teman, dan kali ini kita akan coba lihat berapa tembakan sih yang bisa dihasil ketika menggunakan 1 speed track tarikan ya, seperti itu. Dan kita start anginnya di 2500 PSI. Kita akan coba lihat. Oke, kali ini kita gunakan mimisnya, pakai mimis Hercules ya teman-teman bediler. Grandnya pakai grand 13. Langsung saja. Oke, tembakan kedua. Tembakan ketiga. Tembakan keempat. Oke, tembakan kelima. Tembakan ke 6. Tembakan ke 7. Tembakan ke 8. Tembakan ke 9. Ke 10. Oke teman-teman, nah jadi untuk anginnya tadi start mulai di 2500 PSI, saat ini berada di 2000 PSI ya. Wow, cukup lumayan, agak sedikit boros teman-teman. Dan oke, kita lanjutkan lagi untuk tembakannya. Tadi 10 kali tembakan ya. Oke, kira-kira kalau kita berhenti di sekitar 1000 PSI, dia ini bisa menghasilkan berapa kali shoot? Kita coba. Oke. Tembakan ke 11. Tembakan ke 12. Tembakan ke 14. Ke 15. 16. 17. 18. 19. 20. Oke, kita lihat lagi anginnya di 20 kali tembakan. Untuk anginnya 1500 untuk sisanya. Jadi berkurang sekitar berapa ya? Sekitar 1000 PSI itu untuk 20 kali tembakan. Oke, teman-teman bediler ya. Jadi seperti itu tadi dia untuk uji FPS atau uji power nih dari senapan Gejluk Dual Power Pasopati AK Lipat ini. Untuk kalian yang mungkin berminat untuk membeli senapan ini, bisa sekali untuk langsung hubungi CS-nya ya. CS-nya bisa langsung dihubungi dengan cara langsung klik link yang ada di description box. Untuk harganya pun juga murah banget nih. Untuk harganya kalian bisa langsung beli di harga Rp1.950.000 untuk unit only ya. Kalau ingin ambil full set nanti bisa langsung konsultasi ke CS-nya aja langsung ya, seperti itu. Untuk tembakannya tadi menghasilkan sekitar 20 kali tembakan itu dengan 1 speed track tarikan, dan juga cukup lumayan irit untuk anginnya. Mungkin kalau kalian mau menghabiskan hingga 1000 PSI itu mungkin jauh lebih banyak untuk hasil tembakannya ya. Jadi nanti bisa langsung dicoba saja. Untuk pemesanan langsung hubungi CS-nya. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.